Selamat pagi, salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan RM1,000 untuk belia berumur 18 hingga 30 tahun. Berdasarkan bajet belanjawan 2021 yang dibentangkan, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bantuan sebanyak RM1,000 untuk belia yang berumur di kalangan 18 hingga 30 tahun. Ini adalah untuk membantu golongan belia yang kehilangan atau tiada pekerjaan agar mendapat peluang pekerjaan, sekaligus dapat mengurangkan bilangan penganggur yang rata-ratanya adalah daripada lepasan graduan. Bantuan kerajaan RM1,000 ini terbuka kepada semua golongan belia yang berminat dan berkelayakan, termasuklah di Putrajaya, Sabah, Sarawak, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Cara daftar dan mohon bantuan belia RM1,000 ini, bagi yang berminat bolehlah layari laman sesawangpenjanakerja.perkeso.gov.my. Anda layak untuk menikmati tawaran gaji bersama-sama dengan elawan pada setiap bulan sekurang-kurangnya RM1,200 sebulan selama tempoh. Manakala RM1,000 diberikan kepada kalangan majikan yang memberikan peluang kepada golongan penganggur dan graduan untuk bekerja di syarikat. Syarat kelayakan ada 3 di sini. Yang pertama, pastikan Anda masih tiada kerja lagi, belum bekerja dan masih menganggur. Yang kedua, warga negara Malaysia yang sah. Dan yang ketiga, berumur 18 hingga 30 tahun ketika hantar permohonan. Kongsikan berita baik kepada ahli keluarga Anda yang terdekat dan kawan-kawan rapat Anda supaya sama-sama dapat manfaat dari bantuan belia ini. Sekian info pagi ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.